Mbappe tak akan tinggalkan PSG meski tersingkir di Liga Champions. Kylian Mbappe berjanji tidak akan hengkang dari Paris Saint-Germain bahkan jika PSG gagal menembus perempat final Liga Champions musim ini. Paris Saint-Germain akan bertamu ke markas Bayern pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Allianz Arena. PSG butuh kemenangan dengan selisih minimal 2 gol jika ingin memastikan tiket ke babak perempat final. Sebab mereka sebelumnya kalah 1-0 di Stadion Parc des Princes pada leg pertama. Muncul selentingan kalau hasil pertandingan di Munchen nanti akan memengaruhi kelangsungan karier Mbappe bersama Les Parisiens. Sebelumnya, diberitakan bahwa pemain berusia 24 tahun itu masih memikirkan soal masa depan bersama klub yang ia perkuat sejak 2017 tersebut. Kontrak Mbappe saat ini berlaku hingga 2024. Striker timnas Prancis itu punya pilihan untuk memperpanjang kontraknya hingga 1 tahun lagi. Tenggat waktu untuk Mbappe menandatangani kontrak baru itu adalah sebelum akhir musim 2022 hingga 2023. Masalahnya adalah Mbappe belum membuat keputusan hingga saat ini. Situasi itu seperti membuka ruang untuk klub-klub lain mengajukan penawaran kepada Mbappe. Jelang laga versus Bayern, Mbappe memberikan sedikit petunjuk soal masa depannya. "Kalau saya menghubungkan masa depan saya dengan Liga Champions, saya akan melangkah jauh. Saya masih ada di sini dan saya bahagia. Saat ini saya tidak bisa memikirkan hal lain selain mencari cara untuk membuat masa-masa saya di PSG menyenangkan," tutur Mbappe lagi. Kylian Mbappe datang ke PSG pada 2017 sebagai pemain pinjaman dari AS Monaco. Ia lalu menjadi pemain tetap setahun berikutnya. Total ia sudah menyumbangkan 201 gol bagi PSG dari 247 penampilan di lintas kompetisi. Fisiknya dinilai sudah tidak prima, Neymar bakal dilepas PSG musim panas. Klub elit Prancis, Paris Saint-Germain dilaporkan tengah berencana melepas Neymar pada bursa transfer musim panas 2023 nanti, karena kondisi fisik sang pemain yang sudah tidak prima. Menurut laporan media Prancis L'Equipe, Minggu 5 Maret 2023 Neymar berpeluang meninggalkan Parc des Princes di akhir musim dengan masalah cedera. Hal ini membuat dia kehilangan tempat reguler di skuad Les Parisiens. Terbaru Neymar ditandu keluar lapangan saat PSG bertanding di Liga 1 melawan Lille. Ia mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah sehingga membuatnya absen cukup lama. Rencana PSG untuk menjual Neymar sudah ada sejak musim panas 2022 lalu. Namun harganya yang terlampau tinggi menyebabkan sepi peminat. Les Parisiens ketika itu menetapkan banderol seharga 150 juta euro. Tentu saja bagi pemain yang sudah berusia 30 tahun, harga tersebut terlampau mahal. Sudah bukan rahasia lagi jika Neymar adalah pemain brilian, pemain kelas dunia, dan salah satu yang terbaik yang pernah ada. Namun bagi PSG, dia juga merupakan sebuah beban. Selain cedera terus-menerus yang dideritanya, tingkah lakunya di luar lapangan menjadi gangguan besar bagi PSG. Selain itu, Neymar juga memiliki gaji yang sangat tinggi. Neymar tidak memiliki klausul pelepasan, yang berarti PSG dapat secara efektif menetapkan harga yang mereka inginkan. Menurut laporan Fichajes, Neymar kini dibanderol antara 50 hingga 60 juta euro. Harga tersebut jelas jauh berbeda dengan harganya di musim panas 2022 lalu dan masih lebih rendah dari harga pasarannya yang di angka 75 juta euro. Dengan harga tersebut dan kualitas yang ditawarkan, setidaknya ada 3 klub yang mungkin saja bisa membelinya, yaitu Newcastle, Manchester City, dan Chelsea. Lionel Messi puji Kylian Mbappe yang sukses jadi top scorer sepanjang masa PSG. Lionel Messi menyampaikan beberapa patah kata soal Kylian Mbappe yang berhasil menjadi top scorer sepanjang masa Paris Saint-Germain. Prestasi hebat baru saja berhasil diraih bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Mbappe memastikan dirinya sebagai top scorer sepanjang masa PSG. Dalam match ke 26 Liga Prancis 2022 hingga 2023 melawan Nantes di Stadion Parc des Princes,
Rekor tersebut terpecahkan saat Mbappe mencetak gol ke gawang Nantes pada menit ke-90+2. Penyerang asal Prancis itu lebih dulu mendapatkan umpan silang dari Timothy Pembelah. Satu gol tersebut sudah cukup untuk membuat Mbappe menjadi manusia tersubur di PSG. Penyerang berusia 24 tahun itu melewati top scorer sepanjang masa sebelumnya, yakni Edinson Cavani. Mbappe pun lantas mendapatkan ucapan selamat dan pujian dari berbagai pihak, termasuk Lionel Messi. Mega bintang asal Argentina tersebut ikut memberikan selamat kepada Mbappe. Messi hanya menyampaikan 6 kata kepada Mbappe melalui akun Instagram pribadinya. "Selamat Kylian Mbappe untuk catatan rekornya," tulis Messi. Selesai laga, Mbappe mengaku sangat senang bisa menorehkan rekor bersama Les Parisiens. Mantan penyerang AS Monaco itu mengaku sangat terhormat bisa menjadi bagian dari skuad PSG. Hal itu dikarenakan Paris merupakan kota tempat tinggalnya dan kota yang sangat penting bagi dia. Meski sudah memecahkan berbagai rekor pribadi, Mbappe masih ingin terus mengumpulkan berbagai prestasi dengan klubnya tersebut. Kylian Mbappe resmi jadi top skor sepanjang masa PSG. Sebuah milestone baru yang berhasil diraih oleh Kylian Mbappe. Penyerang 24 tahun itu saat ini resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG. Rekor ini berhasil melunasi Mbappe di laga PSG versus Nantes baru-baru ini. Di laga tersebut, pemain timnas Prancis tersebut dipasang sebagai starter sejak awal laga. Di laga ini Mbappe beberapa kali membuat peluang yang bagus. Ia total melepaskan 5 tembakan di laga ini, namun di 4 kesempatan pertama gagal berbuah jadi gol. Baru di tembakan terakhir yang Mbappe sukses membobol gawang Abang Lafon. Mendapatkan umpan dari pemain pengganti Timothy Pembelah, sang penyerang berbalik badan dan melepaskan tembakan mendatar yang membobol gawang Nantes. Gol yang dicetak Mbappe ke gawang Abang Lafon tadi merupakan gol ke-201 yang ia cetak bagi PSG. Torehan ini memecahkan rekor yang dimiliki Edinson Cavani. Bergabung dengan PSG di tahun 2017 lalu, Mbappe butuh waktu 6 tahun untuk menjadi top skor sepanjang masa PSG. Dalam satu musim, jumlah golnya untuk PSG ada di rata 33 gol. Di mana pada musim 2017 atau 2018 jadi musim paling seret mencetak gol dengan raihan 21 gol. Sementara musim tersuburnya ada di musim 2020 atau 2021 di mana ia sukses mencetak 42 gol dalam satu musim. Mbappe sendiri punya peluang yang sangat besar untuk memperlebar rekor golnya di musim ini. Hingga awal Maret ini ia sudah total mencetak 29 gol. Rinciannya adalah 17 gol di Ligue 1, 5 gol di Coupe de France, dan 7 gol di ajang Liga Champions. Mengingat kompetisi masih berjalan sekitar 2 bulan lagi, kemungkinan besar bagi Mbappe untuk melalui rekor pribadinya di musim 2020 atau 2021 nanti